goes around. Masih adventure di Pulau Weh nih. Weh itu emang unggul banget sama wisata baharinya. Banyak wisatawan lokal, bahkan turis mancanegara yang sengaja datang kemari buat eksplor bawah lautnya loh. Dan gue gak sabar nih buat diving di Weh. Selamat pagi. Aduh, ngantuk banget. Sekarang jam berapa ya? Sekarang udah jam 7:30. Kayaknya aku telat ya. Kayaknya aku bisa dengar suara ombak dari kamar aku. Kita lihat dulu pemandangan depan. Langsung pantai, langsung laut di depan kamar aku. Tuh, langitnya biru, airnya tenang. Terus sebelah situ ada dermaga, bisa renang-renang di situ kali ya. Pagi-pagi ngedengerin suara ombak tuh emang. Ya udah, sambil nunggu rekas, nanti aku mau mandi dulu, masuk kamar, mau siap-siap. Habis itu baru kita mulai mengeksplor Pulau Weh. Siap-siap, selamat pagi dunia. Oke, aku siap-siap dulu ya. Aku udah siap nih guys, aku udah mandi, udah cuci muka, udah sikat gigi, segala macem. Beda ya dari yang tadi bangun sama yang sekarang. Oke, sekarang aku siap mengeksplor Pulau Weh, my trip, my adventure. I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Ada hemok, kita main hemok aja kali ya. Tuh, enaknya ya, Tuhan. Tapi sebelum itu, sambil menunggu rikas, gue mau santai-santai dulu nih. Ini udah deh. Nah, ada yang spesial nih di sini guys. Nah, itu ada dermaga. Dermaga itu panjang banget. Yuk kita ke situ. Rikas kayaknya belum bangun deh. Kalau feeling aku kayaknya dia belum bangun. Biasa ya laki-laki mah jam segini nggak bangun. Udah. Lah, lo itu Rikas. Akhirnya belum bangun. Weh, Rikas sudah ada. Hei. Happy, iya dia kabur, Kas. Enggak dong, sini. Happy. This glass in the park. Darling, I can't help but keep making appointments to sweep beneath the climbing frame. If the sun's in your eyes, I'll tighten your blindfold, baby. Don't worry, your foot won't get cut, strut carelessly. When you say that you need me tonight, I can't keep my feelings in disguise. Oke Put, dari tadi gak sabar kan untuk eksplor bawah lautnya Weh? Ayo, gue bakalan ajak lo ke spot yang keren. Halo! Hai! Saatnya kita mengeksplor bawah lautnya Pulau Weh! Yes, kita akan diving di Pulau Weh. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu nih sama yang bakal ngajak kita nyelam. Halo! Halo Pak! Ya, halo Pak Eri, Pak Vincent. Halo Pak. Ya, good, thank you. Kenalin, ini Putri. Halo Pak. Saya ngajak teman nih kali ini nih. Oke, kita hari ini mau diving di mana? Di Batte Tokong. Batte Tokong. Kira-kira 5 menit lah naik. Oh, ini dong, di pulau ini, udah deket ya. Oke, enak nih.
Di Pulau Weh itu juga dekat-dekat kalau mau diving. Tuh, lihat tuh. Di seberang pulau itu ada dive spot namanya Bate Toko. Oke. Di sana bagus. Bagus. Apa bagus. ada ininya yang biasa yang dicari? Biasa banyak kan ada sipen poro. Sipen. Wow. Oh, banyak ikan. Nah, oke. Okay. Banyak mori eel juga di. Oh, iya. Gede-gede, biasanya segede gini. Buset, ya. Gede banget. Kalau Pulau Weh, mori itu segede paha ini tuh standar. Standar. Itu standar. Iya. Yeah. Yaudah, oke. Kita ke dalam, kita prepare gear, nanti di briefing dulu. Kita explore bawah laut. Pulau Weh, my trip, my adventure! I'm going back. Spot diving yang kami tuju adalah Bate Tokong dan jaraknya nggak jauh dari dermaga tadi. Nah, buat kalian yang mau menyalurkan hobi diving atau baru mencoba, silakan nih datang ke Pulau Weh. Di sini memang tempat yang tepat. Kalian cukup merogoh kocek sekitar Rp350.000 per orang untuk satu kali dive. Sebanding nih dengan pemandangan indah bawah lautnya yang bakalan dilihat. Jadi kalian dijamin nggak bakal nyesel. Nah, seperti biasa, sebelum turun diving, kami harus diberi pengarahan terlebih dahulu nih tentang spot yang akan dituju oleh dive guide-nya. Nah, oke. Good luck. Good luck buat kita semua. My trip, my adventure! Wah, cuaca di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera, emang lagi kurang baik nih. Hal ini berpengaruh sama kondisi lautnya. Alhasil, kami pun akan kena arus yang kencang. Tapi nggak usah khawatir guys, kita nggak boleh panik. Meski kondisi di sini lumayan berarus, tapi visibility-nya cukup oke ya, Kas? Yep. Bener banget, Put. Jarak pandang kita dalam laut cukup bagus tuh. Tuh, jernih kan? Oh ya, Put. Info aja nih. Biasanya kalau air laut berarus, pasti lagi banyak ikan-ikannya. Bahkan, biasanya ada schooling ikan. Wah, pasti seru tuh kalau lihat banyak ikan-ikan. Apalagi yang berwarna-warni. Nah, itu tuh buktinya. Banyak banget kan ikan-ikannya walaupun masih kecil-kecil. Bate Tokong Dive Spot atau dalam bahasa Indonesianya berarti batu kuat. Emang terkenal banget tempatnya ikan-ikan nih, Put. Nah, selain ikan, kita juga bisa melihat pemandangan cantik sea fan yang berukuran besar-besar dengan warna shocking pink dan ungu. Hovering above. Just a flock of kalau ini namanya moray eel atau belut moray guys, lucu ya bentuknya. Saat menyelam di Bate Tokong ini, kita bisa sering menjumpai moray eel yang lagi bersembunyi di antara karang-karang atau lagi berenang kesana kemari. Oh ya nih guys, tahu nggak kenapa moray eel ini sering bersembunyi di antara celah-celah karang? Ayo, siapa yang tahu nih? Aku tahu Kas, alasannya strategi untuk menunggu mangsanya lewat. Yups, benar banget nih. Meski dia hewan jenis karnivora, namun harus hati-hati juga ya kalau kalian menemukan moray eel. Karena rahang giginya yang kuat bisa mengakibatkan luka pada manusia yang dianggap mengusiknya. Jadi jangan ganggu ya guys. Dan pada beberapa spesies, lendirnya juga mengandung racun loh. Nah, kalau yang totol-totol itu namanya leopard moray eel. Look up to the sky.
Buat kalian yang punya pengalaman diving di spot terkeren menurut kalian, ayo nih, share fotonya ke Instagram NTMA dan jangan lupa di follow di @mytrip_myadventure. Pulau Weh benar-benar membuat gue jatuh cinta sama keindahan bawah lautnya. Jangan lupa buat kalian yang hobi nyelam kayak gini, dijaga ya bawah lautnya. Satu lagi, jangan sampai nginjek atau megang karang yang hidup. Be aware ya guys. Awalnya kayak sport, kita kayak ngedrift. Gua hampir nggak nendang kicking karena udah didorong sama ombak. Dan awal-awalnya kita agak kayak ribet gitu karena bingung mau ngambil gambarnya, susah banget. Bud, gimana Bud? Gua mau nanya Putri nih, sini sini Bud. Harusnya kenceng banget ya kas? Ya, ini baru pengalaman ya. Pengalaman pertama dapat harus kenceng gitu ya, kas? Itu namanya kita ada drift dive. Drift dive. Ya, jadi kalau arus-arus yang kayak tadi itu, emang kita udah nggak bisa ini. Tadi kan sempet kan, kayak kita sempet pegangan. Terus kayak bendera gitu kas. Ya, begitu kita pegangan, nungguin yang lain, itu kita udah kayak bendera aja begini. Iya, aku udah nggak mau jauh-jauh dari Rika, aku takut. Very nice. Kita lanjut ini, explore selanjutnya. Explore lagi. Hi, Drip. My adventure. Menyaksikan matahari tenggelam di ujung paling barat Indonesia. Wah, keren banget ya guys. Sesaat lagi ya, hanya di Mad Trip Mad Venture.